Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Seperti janji saya di Instagram, saya akan mereview sebuah perangkat mobil transceiver yang bekerja pada 11 meter band atau di frekuensi 27 MHz. Ini dia radio yang terkenal di tahun 80-an ya, CB radio. Ya, tapi radio yang akan saya review ini sebenarnya produk tahun-tahun baru ya, bukan radio-radio lama kebanyakan dari radio CB. Ini adalah radio CB dari Superstar dengan tipe SS158EDX. Ya, Superstar 158 Echo Delta X-Ray. Seperti apa? Ikuti terus video saya ini. Jangan lupa, saya tak bosan-bosan mengingatkan untuk subscribe dan like agar saya terus dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Dengan saya di Giri Purnama Channel. Baiklah, mari kita review sederhana dari perangkat radio CB ini. Jadi Superstar 158 EDX ini jadi punya dimensi kira-kira lebarnya ini di 18 cm, tingginya di 7 cm dan panjangnya itu di 25 cm. Ya, cukup besar ya. Terus memiliki daya 25 watt pancarannya di mode SSB dan sekitar 10 watt di mode AM, FM dan CW. Ya. Perangkat ini memiliki channel sekitar 480 untuk mode FM, 480 untuk mode AM, 480 LSB dan 480 mode USB dan memiliki range frekuensi di 24,265 hingga 29,655 MHz ya. Impedansi antenanya sendiri 50 ohm sama juga dengan perangkat 2 meteran ya. Terus untuk input voltage-nya itu di 13,8 volt DC. Ya, sama juga. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri di sini terlihat terdiri beberapa tombol. Yang pertama itu adalah tombol power, volume dan SQL yang ini ya. Terus yang kedua ini adalah tombol RF gain control baik receive maupun TX. Ini bisa kita atur di sini. Nah, yang ketiga ini adalah tombol untuk echo ya. Ini bisa kita atur-atur di sini tombol echo-nya. Terus 6 ini yang tombol yang ini ya. Kalau yang 1 2 3 ini kan terdiri dari dua tombol ya. Power SQL, ini RF gain untuk TX dan RX. Yang ini pengaturan echo ya. Ini juga ada dua tombol. Nah, yang tombol keenam ini adalah untuk band selector ya. Terus yang ketujuh ini untuk mode kontrol ya. CW, FM, AM, USB, LSB ini dikontrol di tombol ketujuh ini ya. Nah, untuk tombol kedelapan itu untuk fan course control. Jadi ini untuk ini ya, mendetailkan frekuensi. Jadi kalau kita ke kiri ke kanan, dia akan mendetailkan frekuensi, mencari di mana center dari lawan bicara kita. Ya. Lebih selektif lagi yang tombol keduanya. Ini lompat langsung ya. Kalau di ini lompatnya bisa cukup jauh. Sedangkan ini tombol 9 adalah channel selector ya, ini bisa kita putar-putar.
Nah, untuk tombol-tombol kecil ini disertai juga ada SWR ya. Di sini tuh di tombol 15 ya. Yang ini nih, yang tengah ini SWR. Terus ini tombol 13 itu talkback switch. Ini tidak begitu terdengar pengaruhnya ya. Terus sampingnya ini tombol 18 itu untuk ini ya. Ini lompat nih. Kilohertz-nya. Kalau mau lompat kita ya. Terus ada noise blanker ya, untuk meredam noise di tombol nomor 16 yang ini. Nah, untuk tombol 14 high low switch ya. Terus 17 itu Roger beat. Jadi kalau kita aktifkan ini, kita lepas PTT, ketika mencet ada suara tip, itu ya Roger beat. Nah, kelebihan lainnya dari perangkat CB Superstar tipe ini adalah disertakannya juga frekuensi counter ya. Ini frekuensi counter nih. Ini channel bass, ini frekuensi counter. Kita juga ada ini ya, VU meter untuk indikator berapa dB lawan bicara kita ya. Itu akan kelihatan di situ. Volumenya ya. Itu kira-kira beberapa fitur yang dimiliki CB tipe SS158 EDX ini ya. Saya sudah ngetesnya bicara sampai kena bire dengan menggunakan antena tipe Sigma 4 di ketinggian hanya satu pipa. Ya, sudah bisa menjangkau sampai ke Indonesia paling ujung timur. Ya. Namun memang kalau bicara terlalu panjang, ini cepat panas ya, entah itu karena mungkin SWR saya yang tinggi, tapi kalau dilihat sini rendah ya. Dan saya maka tambahkan di sini ada extra fan di belakang perangkat radio yang saya gunakan ini. Ini terdengar di channel 30 atau di 27.30.50 ini ya. Ini 50 sebenarnya senternya. Di sini ya. Terdengar rekan. Tadi ada dari Nabire juga ya. Nabire. Oh, Jakarta dan Nabire ini. Nah, itu yang terdengar dari Nabire. Satu pancaran Om Nabire, selamat pagi. Namanya Giri Om di Bekasi, mohon di report. Baru dinyalain, apakah kesulitan nyampe Nabire Om? Giri Bekasi Om, ganti. Nabire Bekasi kembali. Saya posisinya Bekasi-Bekasi rada ke selatan ya Om. Gitu, yang di Nabire aduh belum terkopi untuk handle operatornya nih. Baru bergabung, Om mau standby, saya langsung colek nih Om. Mulai terdengar bergoyang-goyang tapi masih terdengar kok Om. Gitu, Nabire Bekasi. Satu pancaran untuk handle operator, mohon maaf ganti.
27 Echo Foxtrot, kalau tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi Om. Bekasi Giri dengan 10-5 Foxtrot Golf Om, 10-5-5 Foxtrot Foxtrot Golf Golf. Gitu 27 Echo Foxtrot di Nabire 51 dan 55, tentunya salam buat keluarga dan teman-teman di seputaran region 27 tentunya Om. Ya mulai-mulai mau menutup ya. Ini udah agak goyangannya sudah kencang nih. 27 Echo Foxtrot, 10-5 Foxtrot Golf ganti. Echo Foxtrot 10-5 Foxtrot Golf kembali. Ya Om, sudah mengayun-ngayun ini. Gitu. Ya monggo monggo, terima kasih Om. Maaf mengganggu, sekedar menyapa dan radio tes ke Nabire. Syukur alhamdulillah nyampe dengan selamat ini ya. Audio saya nyampe ke sana. Silakan dilanjut Om. Terima kasih sekali lagi. 10-5 Foxtrot Golf Bekasi standing by.